Pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung menerima penghargaan Excellent Integrated SMES Development Initiative dalam ajang Bergengsi Indonesia Awards 2022. Penghargaan ini diraih atas pencapaian Pemkot meningkatkan kesejahteraan UMKM di Kota Bandar Lampung. Indonesia, selamat datang di Indonesia Awards 2022! Penghargaan Indonesia Award 2022 dianugerahkan kepada sejumlah tokoh nasional dan daerah yang menunjukkan langkah inspiratif dan kolaboratif untuk memulihkan kembali perekonomian pada masa pandemi COVID-19. Salah satunya Wali Kota Lampung, Evan Dwiana, yang menerima penghargaan kategori Excellent Integrated SMES Development Initiative. Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan bahwa Lampung dapat meningkatkan perekonomian para pegiat UMKM untuk mensejahterakan masyarakat. Terima kasih banyak untuk Indonesia Award 2022 yang diberikan kepada Kota Bandar Lampung. Harapan kami mudah-mudahan ini terus berjalan dan bukan hanya berapa daerah saja, tapi semua daerah-daerah yang ada di Indonesia semuanya program-programnya luar biasa untuk masyarakat. Mengusung tema Strengthening Fundamentals for Sustainable Economic Recovery, Indonesia Awards 2022 diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak bangsa untuk terus berkarya dan mengukir prestasi. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma dan Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.